Pelatih Persewangi Banyuwangi Syamsuddin Batola pada Kamis pagi tadi dinyatakan meninggal dunia dalam kecelakaan di Tol Paspro Probolinggo, Jawa Timur. Video amatir berdurasi 14 detik ini merekam saat mobil menabrak bus dari arah belakang di Jalan Tol Pasuruan Probolinggo kilometer 842, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo. Berdasarkan kesimpulan awal, Polantas Polres Probolinggo menduga sopir mobil mengalami microslip, kehilangan kendali, lalu menabrak bus. Pihak keluarga mantan pemain timnas Indonesia, Syamsuddin Batola, yang berada di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, mengaku terkejut ketika mendapatkan kabar bahwa Syamsuddin Batola meninggal. Rencananya jenazah almarhum akan tiba malam ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.